Om WG, apa ya. Kabar? Waduh. Mas Bro, gimana Mas Bro? Nih, Om WG nih si ahli ternak. Ahli percobaan ternak berdasarkan permusiman. Sekarang Om WG kan sudah pernah ternak bebek, ternak lakbet. Nih, denger-denger ternak murai lagi nih. Murai. Ya. Bener nih, Om. Ya baru sekarang, baru sekitar 8 bulanan lah Pak. Oh baru 8 bulanan 8 ini bulanan. Ini kira-kira apa sih yang pengen membuat pengen tertarik ternak, nambah ternak lagi nih, apa nih kira-kira ternak murai lagi? Ya, ya kita kan dari dilihat dari yang dulu-dulu yang udah-udah tuh, kok kelihatan murai itu harganya kok stabil gitu. Oh, ini harganya stabil. Agak harga apanya nih? Harga jual apa? Harga jualnya. Oh, harga jual apalagi, di pasaran stabil ya. Apalagi yang warna, yang ekor panjang itu saya lihat tuh masih lumayan gitu. Nah, sekarang OBG sendiri nih berarti ternaknya ini dong, warna ya, ekor panjang juga dong. Iya. Ada lagi? Sama lapangan. Oh, lomba. Jadi juga enggak ada matinya lapangan. Oh, gitu. Gitu. Jadi untuk nilainya. Sekarang Om Begin ini mencoba ternak warna, ekor panjang, sama burung lomba, ya. Gitu kali ya? Iya, gitu. Waduh. Jadi langsung sekali tiga nih? Iya. Percobaan gitu. Oh iya. Ya alhamdulillah, kalau berjalan kita 8 bulanan, ada anak-anak kita 20 ekoran. Udah oh 20 ekor, 8 bulan 20 ekor. Nol itu benar-benar nol itu berarti ya, artinya penjodohannya mungkin kayak gitu ya, gagal beli lagi dari mulai sedikit kemudian jadi berapa pasang gitu ya. Awalnya 4 pasang nyoba. Awalnya 4 pasang. Nah, berhubung ada lahan juga di sini kan, samping itu tadi saya nambah 6 lagi dari 10 pasang. Oh, jadi pertama 4 pasang. Waktu 4 pasang gimana, udah ada hasil? Alhamdulillah, udah pasang lancar jaya. Ah, bagus ya, gitu ya. Terus nambah sekarang. Lebihkan ke lainnya gitu. Oke. Apa? Kembangkan ke murai warna sama ekor panjang itu. Ya. Oh, jadi Om Begi pertama itu 4 pasang lapangan ya. Tapi murai lapangan. Ya. Jadi murai lapangan ini maksudnya murai yang juara dibeli, diternak. Ya. Jual terah juara gitu ya. Oh, iya. Ya gitulah. Nah, udah 4 pasang itu berhasil tuh. Alhamdulillah. Berhasil. Anaknya bagus jualnya. Bagus banget. Bagus. Ini apa? Paling tinggi berapa waktu itu? Nah, jual 2.000-an. 2 juta anakannya, 2 juta rupiah saja. Umur 3 bulan. Ini umur 3 bulan dan dengan catatan indukannya memang indukan lapangan ya. Artinya lapangan. Artinya berkualitas ya, juga, berkualitas. Pernah juara begitu ya. Enggak asal. Oh iya, enggak asal ya. Kalau sekarang kan yang asal-asalan enggak usah nilainya beda. Ah iya iya, mungkin kalau asal-asalan enggak segitu harganya kali ya. Ya. Oh iya. Oke, jadi begitu ngelihat ada hasil, mulai kepikiran gitu jadi ya. Iya, kepikiran kawan. Pengen mengembangkan lagi. Nah, sekarang yang dikembangkan apa dulu nih? Ingin panda sama warna ekor panjang. Apa? Ekor panjang sama panda. Ekor panjang sama panda. Nah, ya ini kandang ternakan saya yang barusan saya obrolin sama Pak Kris itu ya. Nah, ya nih, Om Egy ini kalau boleh tahu nih, ini alamatnya di mana nih, Om Egy? Kita alamat di Jalan Kisah Balanang, Desa Bodelor, Plumbon, Cirebon. Oh gitu. Berapa nih nomor handphonenya dong? 081-324-226-902. Ya barangkali aja, nanti kalau sudah ada yang jadi pandanya kan, nah ada yang minat bisa tanya-tanya di sini. Ya, cuman kayaknya kita sebulan dua bulan lagi kali ya? Insya Allah udah mulai. Dari sekarang ya? Udah mulai birahi-birahi. Ya. Nah. Yang ada ini saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya, 6 pasang. Ada 6 kandang, jadi artinya ada 6 pasang. Ya. Nah, ini yang pertama ini Om Begi, ini ternakan apa nih Om Begi? Apa dengan apa nih? Speed panda kali speed panda ini Pak. Ini apa? Speed panda kali speed panda. Sudah mulai birahi ini. Speed panda kali speed panda. Split panda kali split panda. Ini udah berapa bulan nih?
Kita umur 9 bulanan. Umur 9 bulan, udah dipasangin udah berapa lama nih Om Beki? Sekitar 2 mingguan baru. Sekitar 2 mingguan. Ya. Nah ini contohnya lagi yang, ini contoh yang sama, panda. Panda kali silver sama. Ini panda sama silver? Iya, indukannya. Panda sama silver indukannya ya. Ini kelihatannya lagi penjodohan juga ya? Sama, usia lagi. Sama 8 bulan. Oh, usia 8 bulan. Iya. Tuh, jadi yang ini pandanya ini buntutnya ekor putih ya, ekor putih. Yang jantannya. Yang jantannya nih ekor putih. Nah, kita lihat lebih dekat tuh. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan bisa ada anakannya, ada jackpotnya lah. Oh gitu. Nah. Ini baru penjodohan ya? Iya, 8 bulanan. Nah, ini yang dibilang panda. Split panda, bukan panda. Split? Split panda. Oh, split panda. Yes. Split panda ini artinya keturunan. Iya, keturunan panda. Keturunan panda. Oh, yang dibilang split ini artinya keturunan. Iya, gitu. Betul. Ini kandangnya ini ukurannya berapa-berapa nih? Ukurannya panjang 2 meter, tinggi 2 meter, lebar 1 meter. Oh, lebar 1 meter, panjang 2 meter. Tinggi juga 2 meter. Nah, ini yang ekor panjang. Oh, ini yang dibilang ekor panjang. Sudah mulai berjodoh. Ini juga baru penjodohan. Ya. Ini belum jadi ya, baru belum, masih jodoh ya. Masih remaja-remaja, kita umur 2 kali mabung ya, kita 1 tahun lebih, tahun setengah. Ini cara ngasih makannya gimana Om Begi nih? Kalau ternak ini Om Begi biasanya nih? Tinggal kasih buka ini aja, udah saya jangkau sini aja. Oh, biasanya ngasih jangkrik, nah, apa lagi Om Beki? Minum, biasa. Vitamin. Air minum, kemudian? Ini ulet di sini. Ulet. Ulet. Ini uletnya ulet apa nih? Ulet Hong Kong, ulet Hong Kong. Kandang, ada. Ulet Hong Kong dan ulet kandang? Iya. Nah, ini? Nah, ini asinan aja biasa, itu namanya apa? Telur puyuh. Puyuh. Di kalsium lah. Oh, nah, gitu ya. Jadi disiapkan. Jadi Om Beki ini pakai sistemnya seperti nggak jauh beda dengan yang lain, tetap pakai jangkrik, kemudian ada juga ulet, ya. Yeah. Cuman ada ulet di sini, ada ulet Hong Kong, ada sama ulet kandang aja. Yeah. Kemudian ada air dan juga ada asinan telur puyuh. Yeah. Ya, hampir sama dengan yang lain. Nggak jauh beda. Ya, ini lapangan. Ini belum lagi. Lagi pada angkrum. Oh, lagi angkrum ini ya? Iya, ada angkrum. Nah, tiga pasang. Kalau ini? Sama ya, angkrum juga. Ini lagi angkrum juga. Nah. Ini indukan lapangan ya? Iya, lapangan. Nah, ini indukan lapangan teman-teman ya. Nah, contoh indukannya. Yang laki, yang jantan. Nah, ini pasong saya sendiri kan Pak, yang lancar terus ya. Tiga anakannya yang ini. Ini anakannya lah. Yang ini indukannya ini yang lancar terus waktu pasolnya. Enggak ada kendala dari penjodohan sampai sekarang. Ini indukannya? Itu betinanya itu. Oh, ini betinanya ya? Nah. Ini betina. Oh, ini lagi angkrem? Lagi angkrem. Lagi angkrem juga. Jadi keluar aja. Ini khusus apa indukan lapangan. Jadi indukan yang boleh dari biasanya main di lapangan atau di lomba-lomba. Nah, jadi 6 pasang ya. Nah, kalau ini Om Beki agak beda nih. Iya. Pintunya dari apa nih? Holo apa nih? Holo. Iya. Holo besi. Iya. Bukan kayak dari triplek ya, bukan ya. Ini jenis palak sabang, Pak. Apa? Palak sabang. Apa itu palak sabang? Palak sabang. Oh, ini jenis indukan? Murai. Indukannya apa? Jenis palak sabang. Murai palak sabang. Indukannya murai palak sabang? Palak sabang. Balak? Balak sabang. Apa itu balak sabang? Ya, jenis murai yang berasal dari sabang, yang aslinya, yang ori, Pak. Gitu. Oh, gitu.
Tapi buntutnya panjang. Buntut panjang kita 28 cm. Nah, kayak gini. Nah, orinya pala sabang ori. Lagi anggrem betinanya. Oh. Ini indukan jantannya nih, palak sabang. Iya. Jadi hampir hitam semua ya buntutnya nih. Tapi panjang nih ekornya nih. Ekornya berapa nih kira-kira? Ekor 28. Sekitar 28 ya. Ini indukannya sudah bertelur. Lagi angkrem. Ya. Lagi angkrem yang betinanya. Perawatannya sama dengan murai-murai yang lain. Iya. Ada jangkrik dan sebagainya ya. Dan ukuran kandangnya juga hampir sama dengan ukuran ini lebih kecil yang lain. Hah? Jadi lebarnya 90 kalau ini. Ya, beda di lebar aja. Ya, beda di lebar aja hampir iya. Sama ya. Jadi iya. 1 meter ini 90. Karena keterbatasan lahan. Iya. Nah, tuh contohnya panjang kan indukannya kan. Nah, mudah-mudahan jadi sudah jadi diinformasikan harganya. Mudah-mudahan iya. Untuk pertama-tama jangan mahal-mahal dulu nih. Aman. Kita dukung. Predator nih Pak, ini ada predator. Itu yang Cremino. Ini Spirit Cremino. Indukan? Indukannya Cremino kali Jenggot. Nah, itu anakannya itu. Kita ambil namanya Spirit Cremino. Enggak, indukannya apa ini? Cremino sama Jenggot. Jenggot itu gimana? Ya, dia Jenggot putih itu Pak. Itu murai Jenggot itu ada. Ini Cremino sama Jenggot indukannya. Indukannya murai Jenggot? Iya, Jenggot. Waduh, saya belum tahu nih, baru tahu nih. Nah. Ini apanya nih? Itu anakannya Cremino kali Jenggot. Enggak, ini iya. Ini anakannya? Iya, anakannya. Yang gede ini? Iya. Enggak, ini lagi dijodohin atau gimana? Lagi penjodohan. Awal. Ini lagi penjodohan? Iya. Ini indukannya Cremino sama murai berjenggot? Iya, jenis jenggot. Waduh, saya baru dengar. Betinanya mana? Iya, betul, di bawah. Betinanya lagi santai. Ini baru tahap penjodohan ya? Penjodohan. Belum bertelur kan? Belum bertelur. Nah, teman-teman kelihatan nggak tuh? Ya. Ini harapannya... Ini kita tujuan nyetak Cremino. Nyetak Cremino, jadi... Ini murai campuran-campuran nih. Blasteran. Aduh, blasteran mana nih ya? Nanti jadinya kayak apa? Nanti kita lihat aja. Ah, ini sang predator nih, Pak. Kalau ini kenapa? Predator. Nih, predator. Ini dari, Pak. Apa dibuka? Enggak apa-apa, biar lepas tuh. Aman udah lagi ngeram kita. Ini murai ekor panjang juga ya. Termasuk lapangan. Ekor panjang, apa lapangan? Nah, lapangan lah. Ini ekor panjang plus lapangan nih. Ini indukan yang induk betinanya lagi ngerem. Betinanya lagi ngerem. Nah, ini indukan lakinya nih. Ini burung lapangan tadinya nih. Kan sering juga juara loh ini. Iya. Ya, burung lomba. Tapi ya kita berdayakan supaya jangan punah. Jadi sama Om Peggy diternak nih. Betul. Tuh, mudah-mudahan anakannya juga terah-terahnya juga amin. Akan menghasilkan terah-terah yang bagus. Ini kebetulan betinanya lagi ngerem. Lagi ngerem betinanya. Oke deh. Nah, itulah ya teman-teman ya. Jadi ternakannya seperti ini. Nah, ini ada satu lagi. Nah, kalau ini gimana nih? Ini blorok ekstrim. Hah? Blorok ekstrim, tapi albino. Set albino.
di split albino. Nah, jadi ini kelihatannya kayak blorok gitu ya. Iya. Nah, ini lakinya blorok. Lakinya blorok, kemudian juga jantan betinanya juga blorok nih. Iya. Jadi blorok dua-duanya nih. Jantan dan betina. Iya. Ini kira-kira sudah ngerem belum sampai ini? Belum, sama penyodohan baru 2 mingguan semua. Oh, baru 2 mingguan dijodohin. Iya. Sama-sama ekornya putih, ada putihnya ya. Iya. Badannya juga blorok gitu ya, ada hitam putih. Mudah-mudahan pada jodoh, pada netes, Pak. Iya, mudah-mudahan asal udah cukup umur insya Allah jadi. Ini umurnya udah berapa nih? Sekitar 9 bulan kan. 9 bulan. Iya, oke. Mudah-mudahan tidak ada kendala nih, Om. Amin. Nah, ini teman-teman nih anakannya yang sudah jadi, ya. Ya, ini anak lapangan ya. Artinya anakan dari indukan yang lomba. Yang biasa main di lapangan, bukan belum yang warna belum berpanjang belum masih on proses karena lagi baru penjodohan ya. Yeah. Nah, jadi teman-teman ya, yang penting teman-teman bisa lihat bahwa Om Regi ini berusaha ya, jadi berusaha. Dan udah kelihatan ada hasilnya nih. Nah, sekarang dia meningkatkan dari murai lomba ke murai-murai yang jenis yang lain. Nah, semangatnya ini teman-teman yang harus dicontoh gitu kan. Oke, teman-teman, sekian dulu. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.